Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau masak sayur sup buntut sapi ya. Ini bahannya buncis secukupnya sama apa? Kentang satu, wortelnya satu, ini sama seledri sama daun brambang ya, sama tomatnya satu, nanti dibelah empat ya. Ini buntut, buntutnya sapi. Udah direbus ini guys, buntutnya sapi. Nah, ini resepnya ya. Ini resepnya. Brambang 4 butir, sama bawang 4 butir, merica, sama kayu manis, garam, sama ini jahe ya, sama jahe, terus sama ini apa kayak bunga itu lupa namanya, nah sekarang mau menggerus bumbunya dulu ya, panasin macam dulu ya, kasih minyak dikit buat goreng bumbu. Tuangkan bumbunya yang sudah dikerus guys. Kalau sudah harum, harum tuangkan air secukupnya. Sama tuangkan tadi ya untuk sapinya biar tambah empuk ya. Semua biar tambah empuk. Nah,
jahe sama kayu manis sama ini nggak tahu kayak bunga nih. Tunggu sampai mendidih guys. Mendidih ini wortel sama kentang buncis ya. Wortel, kentang, buncis. Sampai empuk guys. Thank you.
sampai empuk guys ya. Udah empuk guys, tuangkan tomat ya, tuangkan tomat, dan diicipin kurang apa, kurang garam dikit. Sudah dikasih kaldu guys. Daun gambang sama seledri ya guys. Sudah siap dihidangkan guys, sayur sup buntut sapi. Nah ini buntutnya sapi besar-besar. Ya udah guys ya, nanti dilanjutkan lagi. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ditonton sampai habis. Jangan lupa di share ya guys. Bye bye. Lagi makan guys. Makan sop. Sayur sop buntut sapi. Ini sambalnya. Maaf, nggak ada mejanya. Nunggu. Segera. Thank you.
Ini buntutnya. Ini buntutnya, guys. Tinggal tulangnya. Nah, ini lagi. Mantap banget untuk sapi. Ini buntut yang belakang kecil. Alhamdulillah, nasinya belum dimakan. Udah
sudah kenyang. Agar wortel kuncir kentang tomat capek tanganku. Ini daging. Daging yang ada koyor-koyornya itu loh. Seledri. Wortel. Alhamdulillah. Tak lagi.